Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak round portal digital learning yang cikgu-cikgu boleh layari di www.portal.moe.edu.com, tak silap saya. Betul tak? Portal.moe.edu.my, sorry. Bukan edu.com. Jadi cikgu-cikgu boleh ni ya, portal cikgu-cikgu boleh type portal.moe.edu.my. Minta maaf tu, saya memang sembang santai-santai sikit. Okey. Baik, cikgu akan masuk. Kalau macam ni saya dah login. Cikgu tekan ya cikgu punya ID ataupun alamat email yang telah dibekalkan oleh sekolah, yang ada G depan tu. Kemudian password default dia biasanya adalah IC cikgu, dan disarankan untuk tukar IC. Okey. Lepas tu cikgu akan masuk dalam menu utama. Bila dah masuk menu utama, dekat ni kalau cikgu ada soalan, kita kadang-kadang kita masuk ni apa benda ni kan, tu ada soalan lazim. Mungkin ada soalan yang bermain dalam kepala kita tu dah ada dah, dah ada dah orang tanya. Jadi bolehlah kalau kita nak tengok soalan-soalan kita nak tambah pengetahuan kita tentang apa ni portal ni, kita boleh dapatkan di sini. Okey, baik. Kemudian kita kembali kepada menu utama. Meja bantuan, cikgu boleh gunakan meja bantuan ni untuk cikgu tanya apa-apa. Kita akan ada pegawai meja, nombor telefon pegawai meja pun ada, 019-240-2493. Boleh juga nak WhatsApp. Ada juga email kat bawah ni . Okay, jadi tu nombor telefon 03 ni, 800-800 ni rasanya waktu pejabat je lah kot kan. Okay, baik. Kembali ke menu utama lagi. Kemudian ada panduan ringkas. Bagi yang tak tahu nak belajar kan, kita boleh tengok panduan ringkas ni. Panduan ringkas ni dia akan ajar secara ringkas bagaimana nak menggunakan portal. Hari ini kita nak round-round portal. Okay, round-round portal. Okay. Dalam menu ni, dalam tab menu, kita ada tab menu utama, murid, guru, sekolah, JPN, PPD. Okay. Kita bagi guru-guru, kita boleh tab dekat guru. Okay, kita tengok dekat murid ada apa. Okay, dekat murid, untuk murid, kenapa kita disuruh sangat buka portal ni? Sebab portal ni dia one stop center. One stop center yang membolehkan guru, murid, semua akses benda-benda yang berguna untuk kita belajar. Macam tu. Jadi dalam menu murid ni, mereka akan dapat akses kepada buku teks digital. Kemudian ada aktiviti, ada aplikasi, pusat sumber, email, kalender, maklum balas, surat keliling kalau dia nak baca lah kan. Jadi buku teks digital, tekan kat buku teks digital. Buku teks digital ni, okey, bolehlah baca apa benda dia tulis tu. Jadi buku teks digital ni adalah daripada tahun 1 sampai tahun 6, kelas peralihan, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kalau yang belum ada, mungkin ada subjek yang belum ada ke apa ke, dia akan maklumkan dalam tu. Okey, baik. Ini untuk buku teks digital. Kita tengok aplikasi. Ini menu murid ni. Okey. Kemudian kita pergi kepada aplikasi. Kalau tadi kita tengok di murid tadi kan, menu murid. Okay, menu murid. Dia ada aktiviti. Aktiviti. Jadi sebenarnya cikgu-cikgu kena familiar juga benda ni. Cikgu-cikgu kena round-round juga. Yang menu murid ni pun kena round juga, supaya kita boleh terangkan dekat murid dengan senang. Okay, kemudian ada dekat menu murid, dia ada Google Classroom, Microsoft Teams, ada EduWeb TV yang dia orang boleh belajar direct terus, dan KPM Play. KPM Play ni ada permainan-permainan pembelajaran yang telah dibuat naikkan oleh mereka-mereka yang berkepakaran tinggi. Jadi mudahlah proses pembelajaran anak-anak tu, lebih menarik, lebih seronok kan, taklah dengar kita bercakap je. Kemudian kembali kepada menu murid. Menu murid, dalam menu murid dia ada aplikasi yang ketiga. Aplikasi inilah yang
yang banyak membantu adalah aplikasi ni. Murid-murid boleh dapatkan aplikasi, ada yang berbayar macam Padlet ni. Padlet ni memang menarik. Dia satu paparan layar yang memaparkan bila kita tulis apa-apa, terus dapat respon daripada murid-murid. Kita boleh interaksi murid-murid dengan lebih menarik, tak boring. Sama juga blank space, ada puzzle dan sebagainya. Ada yang berbayar, ada yang mungkin free. Benda ni boleh explore satu-satu. Okay. Kemudian kalau aplikasi KPM, kita tengok aplikasi KPM ada apa. Tengok, bila tengok aplikasi KPM, ada yang budak-budak boleh dapat terus, macam ni MyStemVille. MyStemVille is a place where the users will gain their experience and knowledge in strategies his or her business. Okay, maknanya game, walaupun game biasa, game, tapi budak-budak boleh dapatkan ilmu lah daripada game ni. Bukan main biasa, larum macam tu je kan. Maksudnya KPM create game untuk pembelajaran. Alright, aplikasi Google. Aplikasi Google macam tadi kita tengok tadi. Okay, untuk aplikasi Google ni, dalam murid dia ada Google Keep, Google Drive, Google Photos, YouTube dan sebagainya yang boleh digunakan dalam pembelajaran mereka, yang kita pun sendiri akan gunakan benda-benda ni. Alright, benda ni kalau nak ni, masing-masing kena suruh murid klik familiar dengan benda ni. Kalau dia orang tanya Google Drive ni tak apa, Google Drive ni untuk kita simpan dokumen kan, upload dokumen apa semua. Dia drive maya yang menyimpan segala dokumen-dokumen, gambar-gambar dan sebagainya. Gambar boleh simpan dalam Photos, Google Photos. Kemudian kalau ada kita bagi assignment kepada murid-murid, contohnya untuk ada yang terganggu dengan bunyi katak, baru lepas hujan bunyi katak lah kan. Nak belajar tentang, nak kita bagi assignment untuk mereka ni menyampaikan sesuatu. Sebagai contoh, anak buah saya kan, cikgu dia suruh cerita pasal adakah cahaya itu bergerak lurus. Jadi dia orang buat video eksperimen tu di rumah, dan memuat naikkan video tu ke YouTube. Gitulah kita gunakan. Jadi translate, Google Translate ni semua cikgu-cikgu pandai dah ni. Okey, baik, boleh pergi kepada satu-satu. Pergi kepada menu murid kembali. Jadi selain daripada murid membiasakan diri dengan menu-menu ni, cikgu-cikgu pun boleh explore satu-satu apa yang ada dalam menu murid, supaya nanti kita nak sembang, kita nak cerita kat dia orang pun senang. Ni perpustakaan. Perpustakaan ni maksudnya budak-budak terus pergi perpustakaan maya, boleh terus pinjam buku dekat sini, boleh pilih buku apa yang dia orang nak. Senang. Tak macam zaman kita dulu. Zaman kita nak kena pergi, kalau perpustakaan negara ni, ui, boleh tulis karangan tu. Karangan kira pengalaman, cikgu-cikgu pengalaman pergi ke perpustakaan negara. Boleh buat karangan. Dia orang zaman sekarang ni, klik je dah sampai perpustakaan negara. Tu dia kan, punya dahsyat. Itulah perbezaan zaman sekarang dengan zaman dulu. Okey, baik, kita pergi kepada menu murid lagi. Yang ada email, maklum balas, kod berkeliling, kalender ni biasalah. Kalender ni mungkin kita boleh tag kita punya aktiviti kelas builder, dia orang boleh tengok terus pada kalender tu. Kemudian yang penting adalah aktiviti, kerana dalam aktiviti ni lah murid-murid akan interaksi terus kepada kita. So kita kena familiarkan dia orang dengan Google Classroom. Okey, baik, pergi kepada menu balik, menu utama. Kita pergi kepada menu utama kita balik. Menu guru. Minta maaf, saya guna telefon. Jadi kita galak masuk balik. Kita pergi ke paparan utama. Okey, sekarang kita masuk menu guru. Okey,
Menu guru, ada apa dekat menu guru? Menu guru, dia nampak lebih profesional lah kan. Kalau macam budak-budak tadi, dia nampak lebih interaktif. Budak-budak boleh tengok, seronok. Dan nampak cikgu ni seronok juga, tapi dia lebih nampak cikgu tu kan. Jadi cikgu-cikgu akan diterangkan dengan pembelajaran di rumah. Boleh klik. Dia tak tanya apa benda lah portal edu kan. Boleh buka sini. Jadi dalam ni dia akan ceritalah semua. Bolehlah nak baca satu-satu. Apa yang ada dengan portal ni, apa semua, apa tujuan dia. Bagi yang dah tahu kan, bagi yang dah tahu boleh terus kepada penggunaan lah kan. Macam tadi kita juga ada buku teks digital untuk guru-guru. Takkan muridnya nak ada guru nak ada buku teks digital, guru-guru pun kan ada buku teks digital, supaya kita dapat mengajar sama macam yang murid nak belajar. Macam tu. Tak maaf cikgu, saya pakai bahasa pasar, saya sebut sekali lagi supaya kita santai. Tak mau stres-stres kan. Ni pun pukul 11.47. kalau tengok dekat skrin tu, rakaman ni 11.47 malam. Maknanya waktu santai-santai ya. Jadi banyak yang kita sebenarnya kita tertumpu sekarang ni dalam pembelajaran adalah pada aktiviti. Banyak sangat video-video hari ni, YouTubers, e-didik dan sebagainya yang mengajar kita tentang bagaimana nak menggunakan Google Classroom. Ada juga yang mengajar kita tentang macam mana nak gunakan Microsoft Teams. Latihan asas dan atas talian, macam mana nak buat. Okey, baik. Yang kita nak familiarkan ialah di Google Classroom ni. Okey, tak apa, sekejap lagi kita tengok Google Classroom tu apa. Kita pergi menu guru dulu, kita jalan-jalan sikit round. Okey, buku teks digital buka pergilah kan. Dia ada cerita buku teks digital asal BTA bagi semua judul tahun 5 dan 6 masih belum diterbitkan. Maksudnya untuk tahun 5 dan 6 belum ada. Untuk 1 2 3 4 adalah. Bagi judul 3 dan 5 masih belum diterbitkan. Maksudnya sekolah menengah kata 5 tak ada lagi. Jadi jangan pula kita nak marah, apa tak ada ni. Dia dah cerita awal-awal yang ada dengan yang tak ada. Jadi relax lah kan. Kita pergi balik kepada menu guru. Ni sebenarnya kita sambil-sambil jalan-jalan ni kan. Bolehlah nak minum air ke apa ke. Janganlah stres sangat tengok skrin ni kan. Dalam portal ni juga ada pusat sumber. Pusat sumber ni samalah macam budak-budak tadi. Jadi cikgu-cikgu pun boleh tambahkan pengetahuan cikgu melalui pusat sumber maya ni. Pergilah ke pusat sumber negara Malaysia, bacalah apa-apa yang kita nak baca untuk pengetahuan, menambahkan ilmu pengetahuan kita. Di samping kita boleh memberikan ilmu pengetahuan kita itu kepada murid-murid yang lain. Itu yang sebenarnya kita nak kan. Ilmu yang kita dapat kita kongsi pada orang, biar ilmu tu berpanjangan. Kemudian kita juga ada aplikasi. Aplikasi sama macam budak-budak tadi. Cuma macam saya cakap lah, aplikasi ni tadi saya dah try buka Padlet. Sebab saya tengok orang putih dia suka pakai Padlet. Sebab Padlet ni dia lebih interaktif. Kita buat interaksi di antara murid-murid tu, dia lebih menarik. Okay. Dan Padlet ni, tapi kena bayar tu masalah dia. Tak tahulah sama ada telefon saya je kena bayar ataupun semua orang kena bayar. Tapi yang saya kena bayar lah, tapi saya tak ambil lah kan. Kena bayar. Okay. Jadi bolehlah ada aplikasi lain, ED Puzzle. ED Puzzle ni kita try tengok ED Puzzle ni apa, ED Puzzle ni kan. ED Puzzle ni apa je juga eh. ED Puzzle. ED Puzzle ni dia kata untuk membina satu video yang menarik yang boleh budak-budak belajar kan.
Jadi get started. I am a teacher. Okay, kita tengok Google. Tengok Google. Ya, saya tak pernah buka ni. Kita buka sama-sama dengan cikgu ni. Sama ada dia berbayar pun tidak. Kita tengok lepas ni. Kalau tadi Padlet tadi berbayar. Udah macam-macam. You're almost there. Ya, tak apalah. Nanti cikgu boleh explore sendiri ni. Kita balik kepada mana tadi? Sini. Balik pada aplikasi lain. Yang ini masing-masing kita kena familiarkan dirilah. Kan? Worklet apa semua, weeklet apa semua, plickers, blank space. Aplikasi ni semua menjurus kepada pemudah cara untuk kita mengajar budak-budak. Memudah cara untuk mengajar budak-budak. Jadi pembelajaran kita tu, kalau kita dekat dalam kelas tu, kita buat ABM-ABM yang tertentu untuk menarik minat pelajar. Tapi dalam online ni, dia ada pilihan-pilihan. Dia macam ABM-ABM yang membantu kita untuk kita bagi budak tu rasa seronok nak belajar. Kahoot. Tengok Kahoot ni. Okay. Make a learning awesome. Okay, cikgu-cikgu boleh tengok lah ni. Boleh tengok-tengok. Saya pun nak rang-rang lah. Bila rang-rang ni tak boleh lama-lama. Kang boring. Kan? Gitu. Okay. Siapa-siapa yang nak tinggalkan ni, tak kisah. Tinggalkan je. Sebab ini saja nak round-round. Bukan semua orang. Sebab bukan semua orang yang bila masuk portal ni, sebab kita diajar bila masuk portal, kita terus pergi kepada Google Classroom. Betul? Bila kita pergi kepada Google Classroom, jadi kita tak terfikir pun nak buka yang benda lain ni. Benda lain ni apa benda ni kan? Apakah benda ini? Apakah yang disebut yang dimaksudkan dengan ruang ilmu rintis? Jadi kita taklah bertanya macam tu kan. Jadi kita tengoklah sama-sama kan, ruang ilmu rintis. Klik di sini untuk ke ruang ilmu rintis. Ruang ilmu. Tengoklah. Jadi sambil-sambil duduk saya-saya tu tadi. Masih di dalam versi beta, maksudnya versi percubaan. Versi mobile akan menyusul dalam masa terdekat. Sila gunakan laptop anda untuk penggunaan terbaik. Okay. Kita tengoklah tu. Email tu ada tu, email saya tu. Kalau rasa-rasa nak email, nak tanya khabar, bolehlah email kat situ eh. Okay. Oh, ruang ilmu. Dalam ruang ilmu ni ada menu video, ada panduan, ada bank soalan. Bukan kata saya buka ni saya dah pandai, dah tahu semua je. Maknanya saya buka ni saya round-round. Nama pun round-round dengan cikgu-cikgu lah. Cikgu-cikgu pun belum, mungkin belum pernah round-round lagi. Jadi kita pun round-round. Yang saya ni tekan bank soalan, panduan, video, semua tak ada. Sebab tak ada lah tu. Tak pernah guna lah tu kan. Jadi semua ni, ni contoh-contoh orang yang pernah guna ni. Apa yang ada ni? Oh, sign tentang enzim. Enzim katanya, oleh Cikgu Zainida binti Zulkifli. Ada quiz. Ini soalan, bank soalan. Ini soalan. Semua bank soalan. Maksudnya kalau kita faham di sini, dan ruang ilmu ni adalah semua benda apa yang cikgu buat ni, dia kumpul dalam ni. Dia kumpul dalam. Macam ni contoh, kita tekan video. Okay. Tekan video ni. Matematik kita tempat gaya saya latihan praktis. Apa yang cikgu ni buat. Jadi dia ada one stop center yang satu tempat yang boleh kita tengok. Oh, sama-sama. Oh, cikgu ni buat macam ni. Cikgu Lim Hualip.
Saya anggap ni cikgu ya. Video ini menerangkan langkah kerja untuk menyelesaikan soalan pada buku teks majoriti ketempat latihan. Okey. Seterusnya. Okey. Jadi bolehlah. Kalau kita nak tengok video kan. Video tekan mana? Kat mana nak tekan video dah? Di sini kah? Simpan bahan. Mungkin simpan bahan kot. Baik. Cikgu-cikgu jangan kata bila saya buat ni saya tahu. Maksudnya saya kan pun dia kata round. Dia sebut round, kita tengok round. Okey. Jadi macam biasa bila kita, kalau kita tak tahu apa kita nak buat. Okey. Tak apa, kita patah balik. Kena server error macam nilah bila masuk main online ni, inilah masalahnya. Yang terjadi, kita patah balik. Panduan tak ada. Bank soalan ada. Bank soalan tentu ada dah. Tadi kita tengok kan. Maksudnya ruang ilmu ni cikgu-cikgu boleh gunakan apa yang orang lain pakai tu, apa yang orang lain gunakan, orang lain ngajar anak murid dia, kita boleh tompang kongsi. Tompang kongsi itu home. Kita tengok menu dia ada menu apa. Kadang line pun tak apa nak bagus kan. Okay, tak apalah cikgu. Yang ini kita biar dulu. Kita kembali ke mana tadi? Ke sini. Kita kembali ke menu kita. Apa yang ada? Okay, kita patah balik. Apa yang ada ya? Apa yang ada? Okay. Menu guru. Menu guru kita tadi berada di ruang ilmu, kita dah tengok. Kemudian bahan PDP, ini pun membantu kita. Maksudnya dah disediakan untuk kita. Semua senang benar zaman sekarang. Tersedia begitu je. Semua bahan kandungan ini ditawarkan oleh bahagian-bahagian yang tersenarai. Jika ada pertanyaan mengenai bahan kandungan, perlu merujuk kepada bahagian tersebut. BPG, bahagian pendidikan guru, LPM, LTEC, BSTP. Kita tengok teknologi pendidikan, apa disediakan. Dalam ni ada apa? Bolehlah. Ini kena ambil masa. Kalau ada masa, cikgu-cikgu boleh pergi satu-satu. Okey, satu-satu. Untuk dapatkan apa yang dimaksudkan dengan contohnya gamifikasi tu. Kena pergi satu-satulah ni. Okey. Okey, kita round balik lagi. Kita round. Saya bukan apa ni. Seorang-seorang round tak seronok kan. Mesti round ramai-ramai. Dah berapa minit lah kita round-round ni. Okay, kemudian maklum balas ni kita bayang. Okay, yang selalu kita terlibat ialah ni, yang selalu kita gunakan dalam aktiviti. Yang pasti sekarang ni yang banyak cikgu-cikgu dapat kata apa, taklimat, perkongsian di pekat-pekat daerah ialah Google Classroom. Ada pula tanya apa tu Microsoft Teams. Sama juga sama. Maksudnya sekarang ni KPM menggunakan sama ada Google Classroom ataupun Microsoft Teams untuk interaksi pendidikan kita, untuk kita berinteraksi dengan murid-murid. Ialah bila sebut tentang pendidikan, sudah pasti ada guru dengan murid. So, mesti ada orang yang mengajar, orang yang mendidik dengan orang yang nak dididik. Kalau tak ada, baik tak payah ada benda ni kan. Baik kita
buat kerja lain. Jadi benda-benda ni lah Google Classroom, cikgu-cikgu boleh rujuk kepada cara penggunaan Google Classroom. Sebab saya tak berniat nak mengajar tentang Google Classroom, berkongsi tentang Google Classroom dan sebagainya. Saja round-round apa yang ada di portal. Sebab saya pasti ramai yang tak round-round pun di portal ni. Ramai yang tak round-round pun di portal ni. Katak pun tak habis-habis lagi ya. Duduk dengan kita. 17 Ramadan masuk 18 Ramadan lah. Okey, latihan asas talian. Menarik ni. Latihan guru. Ini bukan untuk latihan murid. Latihan guru. Program transformasi 2000 modul. Kod akses. Ini boleh ni kalau kita nak ikut boleh ke? Tak tahulah kan. Trailah tekan, mana tahu kok boleh ikut. Ada cikgu yang rajin. Jadi itulah cikgu ya. Apa yang ada dalam portal? Saya melalui portal ni, saya round-round portal ni melalui telefon, menggunakan telefon. Jadi mungkin tak sama dengan apa orang panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila live macam ni kadang-kadang lupa, bukan boleh edit pun kan. Apa yang kita gunakan laptop. Jadi menu guru. Menu guru begitulah yang ada dalam menu guru. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini ialah kita sebagai pengguna portal ni, apa yang kita boleh buat ialah kita round. Kita round semua, kita tengok satu-satu apa yang kita boleh gunakan, apa yang mungkin tak sesuai untuk kita. Kadang-kadang kita tengok belajar dekat online, orang cerita bukan main lagi kan. Tapi rupanya tak berguna pun untuk kita, tak sesuai pun untuk kita. Kan? Bila tak sesuai untuk kita, buat apa kita nak buang masa kat situ? Bagi saya lah begitu. Jadi kalau berguna untuk kita, kita manfaatkan sepenuhnya. Itu yang terbaik. Okey, jadi sekadar itu saja ya. Sekadar itu, bila tekan kat tab, dia ada lock keluar. Jadi kita tekan lock keluar. Okey, sebelum tu ada meja bantuan tu, jangan lupa kalau ada apa-apa tekan saja meja bantuan. Okey, sekadar itu saja perkongsian kita, sembang-sembang celoteh-celoteh, santai-santai round-round portal education, digital learning. Okey, baik. Assalamualaikum. Sayonara.